Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen. Kali ini, aku lagi ritual di sebuah desa terdalam di tengah hutan belantara. Dan aku udah nyiapin nih berbagai bentuk simbol-simbol aneh yang begitu mencekam. Ya walaupun suasananya tidak mencekam sih. Hihihi. Tapi teman-teman, ritual kali ini akan mengubahku menjadi seorang monster yang menyeramkan di dunia Minecraft dari zaman dahulu. Apa itu? Jajang! Wow! Aku punya Herobrine Sword Wither Spell. Di K1 ada sebuah senjata-senjata yang sangat-sangat menyeramkan. Tapi skinku gak berubah, teman-teman. Aku tidak berubah menjadi monster ini. Apa ritualnya ada yang salah? Kayaknya ritualnya gagal deh. Kita malah memanggil senjatanya saja, bukan monsternya, teman-teman. Ya, setidaknya kita sedikit beruntung ya. Nyawaku nggak diambil buat tumpal. Tapi aku dapat senjatanya. Apakah ini artinya aku disuruh menggantikannya melawan dunia ini? Kayaknya seru, teman-teman. Hihi, karena aku bisa punya kekuatan. Klik kanan untuk menggunakan ability. Yuh. Buka villagernya terkejut. Kekuatan dari pedang ini sangat sakti ya. Ada wither spell. Ya, tiap aku gunakan, monster-monster di dekatku akan terkena damage di K1. Apa nih? Oh, sekitarku berubah, teman-teman ya. Alam-alam sekitarku perlahan-lahan berubah menjadi korup dan tidak sesuai dengan tatanan dunia Minecraft lagi, teman-teman ya. Lihat. Kerayang obsidian di mana-mana. Dunia ini berubah menjadi tandus dan berubah dimensi, teman-teman. Kita menjadi makhluk jahat di dunia ini. Ha 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 ha. Dan btw aku bisa terbang. Hihi. Keren. Dari makhluk jahat jadi makhluk imut. Kya. Bisa terbang juga, teman-teman. Kita langsung dapat elytra. Yo. Emang ada elytra yang bisa jatuh mati, teman-teman. Dengan ini kita bisa mengalahkan dunia sepertinya. Bodoh babi. Easy. Aku bisa punya makanan. Hihi. Atau babinya kita petir. Oh. Wow, lubangnya dalam banget, teman-teman. Wow, ih diamond. Lihat-lihat itu diamond. Kalau aku hancurin, ya hilang, teman-teman. Ambil kayu dulu deh. Aku butuh pickaxe tapi aku nggak punya pickaxe nih ya. Kita langsung punya kekuatan yang sangat-sangat OP di sini. Aneh sih. Aku akan turun ke dunia bawah. Ada diamond. Kalau aku hancurin bakal meledak gak ya? Ya hilang, teman-teman. Aduh, hilang. Diamondku hilang. Aku nggak punya iron buat ngambil diamond. Aduh, gimana nih? Ambil iron dulu, teman-teman ya. Lalu bikin furnace. Kita bakar iron dan tinggal nunggu aja. Biar kita bisa ambil diamond ya. Semenjak kita jadi Herobrine, kita punya 5 kekuatan untuk mengalahkan monster-monster dunia ini. Ambil iron dulu. Walaupun niatku mengalahkan monster-monster, tetap kita butuh iron, teman-teman ya. Hihi. Diamond. Wow, ini dapat drop, teman-teman, diamondnya ya. Kita ambil. Oke. Selama bisa kita ambil tidak masalah. Dapat 3 4. Mayan, langsung 4, mayan. Enggak butuh iron lagi. Langsung upgrade pickaxe diamond. Diamond lagi, guys. Lihat, langsung dapat diamond lagi ya. Tuh, ada diamond lagi. Ih, mudah banget ya. Terima kasih Herobrine telah memberikan aku sebuah senjata peledak setara dengan nuklir. Bikin helm. Walaupun aku titisan Herobrine, aku juga membutuhkan armor. Aku kan udah dapat perlengkapan dari mining berkat bantuan titisan Herobrine ini.
Sekarang aku akan naik ke atas. Naik guys, ke atas guys. Terbang. Let's go. Kita kembali ke atas. Karena aku butuh air. Ya, aku kembali ke atas cuma buat ngambil air ya. Oke, ambil. Cuing. Terbang lagi. Karena sekarang aku akan langsung berangkat pergi ke dalam Nether. Ambil obsidian terlebih dahulu, teman-teman ya. Agak lama sih. Ayo, please. Ah, dapat satu akhirnya ya. Satu, teman-teman. Kita butuh 12, 10 ya. Main lama sih ini. Aku berharap sekarang punya enchantan. Memangnya manusia selalu mengejar kenikmatan? Langsung kita bikin sekarang. 1, 2 di sini. 2 itaro, lalu lagi dan sudah jadi. Oke, begitu ya cara aku bikin begini, begitu dan selesai. Makanan aku nggak perlu, teman-teman. Dan langsung kita masuk. Let's go. Oh iya, lupa. Aku lupa satu hal. Bikin armor. Bikin helm udah. Sepatu, baju, dan celana. Armor kita sekarang langsung jadi full. Di dalam Nether, aku membutuhkan Ender Pearl dan juga dan juga kita membutuhkan Blast Rod ya. Tapi kayaknya di sini ada sesuatu yang lain, teman-teman. Kayaknya bukan fortress, tapi kayaknya aku bakal dapat item bagus nih. Ouch. Kita harus bunuh semua yang di dalam dulu ya. Hi. Please, 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 kalian pada mati ya, please. Kekuatan dari kutukan nih. Aku bisa mengutuk kalian. Jadi please mati, please. Please mati aja kalian, please, please. Ouch. Aduh, sakit banget. Ah! Aku cuma butuh loot, please, please jangan ganggu aku. Ah, dapat obsidian doang. Hehe. Berani-berani menantang aku? Mati kalian. Ada chest? Acin deh, bis tapi. Kenapa kayak gini lootannya? Aku di atas, tapi ampun. Ih, please jangan mati. Oke, aman. Akses chest, acin debris lagi, iron lagi, bow. Oh, bow mah nggak penting ya. Yo, chestnya. Chestnya hilang. Oke, maafkan aku, chest. Salah klik. Langsung hilang, teman-teman, ya, sama wujud-wujudnya. Kaburlah, udahlah. Cari fortress sekarang ya. Oh, ketemu fortress. Langsung lagi sih. Rame banget. Withernya nggak kena efek wither. Ampun. Oke, withernya pada mati sih. Tapi blaze-nya nggak pada mati. Oke, rasakan ini. Aku nggak boleh sampai klik kanan ya. Kalau aku klik kanan, tuh jalannya hancur juga. Bukan cuma monsternya yang mati, jalannya juga hancur. Ah, ini yang kita butuh ini. Akhirnya muncul juga. Bunuh. Lumayan udah dapat 5. Ah. Kayak perlahan-lahan dapetin blast-nya. Langsung banyak. Nice. Langsung dapat banyak. Setelah dari fortress, aku harus lanjut mencari Enderman buat dapetin Ender Pearl-nya. Ketemu nih, teman-teman. Ketemu biome Warped Forest khusus buat si Enderman. Hai Enderman. Mari aku bunuh, dapat 1. Mayan. Di sini ada lagi Enderman ya. Dapat lagi. Hai Enderman, dapat lagi. Di sini juga ada Enderman. Dapat lagi. Apa kamu lihat-lihat? Aku kutuk kamu. Iya. Aku bisa mengutuk orang, monster maksudku. Langsung lobang. Oh my god. Sadis. Kutukannya sadis banget, kutukan petir. Lanjut, di sini ada Enderman lagi. Dapat lagi. di posisi yang sama Enderman. Nice.
Dia. Oke, dapat lagi. 7. Dapetin Ender Pearl jadi mudah banget ya. Hihi. Ah, bunuh dulu, bunuh. Dari ngebunuh Enderman tadi, aku udah dapat 15 dan ya Blaze Rod sekarang akan kita rubah. Oke, kita ubah 14 saja. Ambil Ender Pearl-nya dan sekarang sudah ada Eye of Ender. Waktunya pulang mencari stronghold. Ceng 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 ceng. Yo. Oke, biarinlah ya. Berarti sini. Ah, no. No. Ya, aku harus kerjaan lagi, teman-teman. Lihat. Moe suka bikin kerjaan baru. Kita hancurkan. Oke. Flint and Steel mana? Buka dan... Oke, waktunya kita melanjutkan kerjaan Hero Brian kita. Kita lempar ke sana arahnya. Oke. Aku bisa terbang nih. Bisa terbang nih. Iya, kita akan terbang tinggi. Terbang terus, Moen. Sampai ketinggian yang sangat-sangat tinggi biar mempercepat perjalanan kita mencari stronghold dan portal di endnya. Mudah banget ya pakainya ya. Bisa otomatis, nabrak gunung. Otomatis terbang. Elytra-nya tak terbatas dan bisa terbang-terbang terus semau kita. Aku melayang di udara bagaikan mimpi. Guys, kayaknya udah sampai kita tuh, lihat ya. Eye of Ender-nya mengarah ke bawah semua. Aduh, kenapa harus di dalam air ya? Kenapa harus di dalam air? Aku gak suka di dalam air. Oke, waktu... Untung aku bisa terbang. Kita di scam, guys. Ternyata ada cave lagi ya. Oke, ada sebuah ruangan di sini. Langsung ke library-nya. Oke. Kayaknya udah bakal cepet nih dapet ini ya. Di mana tempat portalnya? Ah, ketemu teman-teman. Oke, kita ketemu portalnya. Ah, kita pasang dan pas lebih ya, kelebihan teman-teman. Yo, sudah waktunya kita... Aduh, didorong, guys. Didorong. Aduh, Endermite. Aduh, bukan Endermite sih. Silver ya. Silver Fish ya. Sekarang kita harus melawan Ender Dragon sebagai titisan Herobrine di dunia Minecraft ini. Halo Enderman, halo Ender Dragon. Selamat malam kali. Yang meledak di sini. Kita kasih dia petir. Oh my god, kayak ini mah daripada Herobrine ini kayak Thor, teman-teman ya. Hancurkan semuanya. Ini mudah banget sih ya. Yang kristal sana, kita kasih petir. Petir lagi hilang. Petir. Petir lagi. Petir lagi. Kamu juga sini, aku kutuk nih. Aku kasih petir. Padahal baru kasih petir doang sih ya. Hihi. Aku juga bisa terbang sih. Ya, aku bisa terbang dengan mudah ini. Lalu apa? Gali lubang pakai petir kah? Mulai mode sadis ya ini Moen ya. Dia turun kan tuh. Kita ledakin bawahnya. Mode sadis, astaga. Lihat, bolong. Bolong semua, teman-teman. Oh my god. Hihi, bolong. Dunia ini langsung bolong. Wow. Bentar. Aku pengen lihat. Bolong. Ya, mati. Ya. Untung tadi ada village ya di dekat kita ya. Aku tadi sempet naruh kasur sih, cuman... mati. Tadi tuh, aku pengen coba ini, teman-teman. Ini loh yang aku pengen coba, teman-teman, biar rapi ya. Biar bolongannya rapi.
sebenarnya kayak gitu sih. Cuman tak kenapa langsung mati. Padahal kan aku bisa membuat tempat ini jadi lebih hancur. Ya ujung-ujungnya aku harus membunuh Ender Dragon ini. Ya mati kenapa aku? Mati kenapa lagi? Nah okelah, kita ledakin aja kayak gini teman-teman. Atau mau apa? Pakai Wither Spell nggak? Oke. Pakai Wither Spell nggak ada yang mati teman-teman atau kena? Ender Dragonnya juga nggak kena. Decoy Wand di sini nggak bisa. Kita harus terbang kayaknya ya. Demi mendekati Ender Dragon ini. Ya. Sadis banget sih kekuatanku. Ya ampun, dia tinggi lagi. Ini kekuatan Herobrine di luar nalar, parah banget ya. Pantesan dia disegel di dunia Minecraft. Ender Dragon. Turun sedikit. Pukul Ender Dragon ya. Yo kabur. Woi tunggu. Nah. Akhirnya mati juga. Capek aku nunggu kamu terbang-terbangan. Dan kita berhasil untuk deket banget. Berhasil menjadi titisannya Herobrine untuk mengalahkan bos Ender Dragon di dalam The End. Karena dia nggak muncul, dia hanya memberikan kita pedang dan perlengkapan lainnya. Jadi aku sendiri yang disuruh melawan Ender Dragon tersebut. Kayaknya teman-teman, kita memang nggak boleh ritual Herobrine sebenarnya. Dari senjatanya saja sudah overpowered banget, apalagi jika kita mencoba nge-summon Herobrine aslinya. Itu bakal menjadi malapetaka bagi dunia Minecraft. Oke teman-teman ya, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Aku harap kalian enjoy dan terhibur. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini. Dan juga menghibur kalian setiap harinya dengan konten-konten terbaru dari diriku. Oke teman-teman, jadi cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah!